Gimana rasanya? Enak. Enak. Tapi papi ini satu. Iya. Papi takut ya. Namanya Suska. Suska Kol. Gak ada isinya sih, tapi dalam tuh milky, luarnya tuh crunchy, terus ada ledakan-ledakan gula, wanginya buttery. Wah. Happy, ini otentik sekali, kuahnya mantep banget ya kayaknya. Selamat datang. Gimana safar, oke? Okay? Selamat jalan-jalan. Yes, we are from Indonesia. Iya. El, ya? Mau kemana kita? Kita mau ke Legoland. Legoland, let's go. Lego, to Lego. Magic in this elevator? Ooh. Yeah, magic. When you clap. Wow! 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 Apa aja? Surprise in each and every room. Wow. Wow. It's actually treasure hunt. Treasure hunting. Treasure hunting. Every question, its answer, it's on the carpet. How many swords have been dropped on the floor in battle? Find it. One. Two. And then, what number is on the old book hidden in the carpet? We have to find the old book. I think that's the old book. It's five. The other one is zero. It's not zero. How many red crabs? Red crabs. One, two, three. Okay, write down three. And then how many starfish? One, two. Okay, two. Once you solve the clues, turn the numbers on the board to match your answers. Then unlock the chest, the treasure. Two. Oh. Wow! You found treasures? Woo! Wow! Lego! Lego! Dikunci lagi dong. For anyone that's working here cannot open the treasure. Yeah, thank you. Can you please live here? Yeah, I wanna live here. Two, three, one. This one. Yeah. Oh. What? Another video? How many red snakes are slithering across the floor? That's not a snake. That's a hot dog. Yeah. Gimana Lego? Ninja.
Asia. Now I said more adventures. More adventures, yeah. Apa itu? Adventure. Adventure. Let's go. Wow! This cool! And then it turned on the lights too! Oh. And this cool! Apa teman fluid? Ada kan? Ada, iya. Halo fam, sebelum lanjut nontonnya, kasih like dulu ya dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru. Thank you for being you. Gimana ya? Keren gak ya? Papi is already finished making the head. Papi, just put it together. You drink it from your head. Oh, sitting, Papi. I'm sorry. Seru gak, El? Seru banget! Gimana rasanya? Enak. Enak. Tapi papi ini satu. Iya. So fun? Iya. Tembak-tembak. Tembak-tembakan laser sama up pull the rope lepas. Seru banget. Everything itu seru sama El. Look. Look Lego itu. Makan dulu. Now this is the doors. That's gonna be a window. Are you making an ice cream cart?
It looks like a police car. No, 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 that's wrong. That's the wrong one. Hey! Okay, Papi, you make one car, I make one car. Okay. Here. You race it. I need to make it. I don't have any more wheels. You don't need wheels. Car without wheels? Yeah. One. Wow. Ah. We suck. Kita comeback di YouTube langsung ke Dubai. Kita lagi di Al Fanar Seafood Market di Al Bashar. Ini restoran yang bertema 1960. Jadi ini aja. Masih zaman dulu banget, lihat piringnya. Seperti piring mama saya ya. Ini bukan piring mama lagi, saya ini oma. Oma. Piring oma. Terus ada ini alat-alat bejadulan. Sambil menunggu makanannya kita dapat sebanyak. Ini ada karak tea, teh Arab tapi di karak. Nah, penjelasannya ini karak tea. Saking malesnya. Stop. Kita coba. Udah, sebelah sini manis Wow, jadi ada kumis ya Bapak Edozer ya. Efek samping. Kasih tahu kalau toiletnya aja. Toiletnya temanya zaman dulu gitu. Ya, zaman dulu sih. Batu-batu, terus toiletnya lucu banget. Gak boleh masuk sih Fajar. Jadi toiletnya dudukannya kayu. Bentar, ayo coba Kak, yang cowok. Ayo cowok beda dong. Kalau cowok kan emang berdiri. Kan ada tetap ada yang cowok, ada cowoknya juga. Gak ada. Udah, kita ngomong udah soalnya ngomong toilet. Itu lagi apa Kak? Kita tunggu makanan. Ah, ini? Lupa namanya saya. Lemon apa gitu? Lemon mint. Lemon mint? Oh. Pak. Mantap. Ini ada signature tray-nya. Kemudian ini ada grill prawn. Ini ada calamari. Ini ada fresh kofta. Ini ada garlic prawn, wah ini garlic prawnnya sebenernya terkenal banget. Soalnya prawn di Dubai tuh kayak wah keras-keras banget. Terus kemudian ini ada namanya mutton makbush. Hi guys, I'm lagi mau makan french fries with the golden. How does the french fries taste? Oh, makan dulu dong Papa. It's like good, it's good. Crispy ya, crispy ya. Oke, okay, mari kita cobain ya. Sepertinya si garlic butternya memanggil-manggil saya ya. Jadi saya tidak mau rugi. Udah dulu. Tampak fresh sekali ya. Pakai tangan aja lah kita. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Senang, sudah 2 tahun tidak traveling, akhirnya bisa traveling lagi guys.
Udang apa? Udangnya di gubal tuh kayak lobster. Gigitannya tuh sampai kenyus itu, terus kayak ngelawan gitu. Masih ada perlawanannya. Udah lama kan enggak dengar saya ngomong gitu. Terus kayaknya cocoknya sambil dimakan pakai ini nasinya. Nasinya bukan nasi biasa, guys. Ini nasi yang panjang-panjang, long grain atau basmati. Mau marah ya? Kasihan. Mati udah. Eh, makan ini ya? Tapi amo asam. Kayaknya kayak ayam tapi yang boleh ikan deh. Jadi karena ini temanya adalah seafood market, jadi kebanyakan isinya seafood nih. Oh, ada cumi. Ini ada gravy-nya, saya disiram ke ikannya. Cuma kayak takut salah. Kita cobain ikannya ya. Ikannya adalah juaranya. Wah, wangi ikan bakarnya mantap banget. Gue enak banget. Ikan bakarnya enak banget kan? Ini belum pakai gravy-nya padahal. Rasanya kayak mau angkat kaki rasanya. Angkat kaki, ya kan? Angkat kaki, dimakan. Makan saya. Nampak sekali ya kebahagiaannya Bapak Edo Zer ya. Nyata ya. Coba, katanya pakai gravy-nya. Like, makan nasinya jangan lupa ya. Ini kayak asam manis juga. Cuminya, kasihnya crunchy. Cakep. Ikannya enak banget. Sumpah. Yes. The shrimp is enak, kata El. Anak shrimp, jaksel emang. Shrimp is enak. Freshnya terasa banget ya. Apa yang fresh? Udangnya very fresh. Ya, fried rice juga very fresh ya, El. Ini kayaknya makanan pajar juga. Nggak ada sayurnya sama sayurnya tapi ini, bawang. Ini kayaknya sayur deh. Coba ngeri ya makanannya. Ini apa sayang? Ini kayaknya sayur fish, deh. Fish kofta. Nugget handmade. Kayak perkedel ikan. Di Indonesia mana ada perkedel ikan sih? Namanya kayak perkedel tapi ikan. Pokoknya tuh anak-anak cowok semua tuh pada suka masakan ini ya, Middle Eastern ya. Oh, karena apa ya, bumbunya lumayan familiar, tegap banget. Lagi pacara pak. yang aku suka dari makan Middle Eastern sih nasinya tuh lucu, teksturnya kayak panjang gitu deh, sama kalorinya lebih dikit. Kenapa? Karena lebih panjang, lebih kurus. Gak ngerti. Dan lebih sehat katanya. Oh iya? Dibandingkan nasi putih. Nasi putih kan tinggi gula kan? Kalau ini rendah gula. Oh jadi kamu rendah gula, makanya kurus-kurus. Kalau yang udah lama gak muncul, sini gula. Ini kayak tuh. Wih gila, cuminya kulitnya crispy. Iya, ini ada yogurt nih. Ini, tadi katanya buat makan ini. Nasinya apa? Lagi? Gak tahu. Oke, sambil yang terakhir. Oh iya. Pakai yogurt. Ini sih cuminya sih bisa bikin kulitnya garing begini, bingung gue. Ininya, diapain kakinya ya? Saya sampai bisa dipatahin, cecak gitu. Ini digoreng apa gimana ya? Dipantang, ini cuminya cumi beda. Ini pas mayones juga. Yogurt ya? Coba. Cobain yogurtnya dulu ya. Saya gak pernah makan nasi. Kalau Sally tidak mirip, muka iya ini domba muda matang. Juga, lihat detailnya. Ini yang ini jar yang dimasukin ke ini ke yogurt. Gak suka. Apa nasinya ya? Gak nyambung ya? Jadi kalian fajar gak mungkin. Gak enak pakai yogurt. Harusnya ada lalapan nih gitu kayak di Indonesia. Oh pantesan tadi dia tawarin kamu, dia bilang mau salad gak? Oh iya.
Mau kalau dipisah, iya ya, ditanya aja. Tadi tuh kita tuh ditanya sama yang ini waiternya nggak mau salat, dia bilang gitu. Oh iya, aku pikir karena lagi maghrib, ditawarin. Itu sholat. Soalnya di kamar hotel kita aja ya, ada tempat wudhu. Parahnya Fajar nggak tahu guys, berarti Fajar tuh kagak pernah sholat deh. Halo. Tapi ikannya sih mantap. Mau dong aku cicipin. Pak. Apa? Itu apin kan. Gravy-nya mau sama gravy-nya. Udah lah, nggak jadi. Gravy, tangan gue basah tuh. Nggak, aku sih. Aku nggak mau ada kulitnya. Mana aku mau coba dong. Coba, coba aja maksudnya. Eh, boleh. Boleh. Ya, hilang. Gue kan sama KFC, juga ada udangnya kan, Jata? Iya. Dan itu yang paling enak kan? Di sini padang gurun banyak udang kali. Kok ada udang di balik batu? Oh ya, mungkin dari situlah awal mula. Wow. Dari bahasa itu ya, dari semua. Yang paling enak emang, susahnya enak. Yang kedua ini kayaknya, matang itu baru garlic. Ini itu apanya? Kayak ayam kelapa campur ikan ya, apa? Oh, berarti ayam. Sayurnya kelapanya. Kalau Indonesia biasanya kan ini urap ya? Tapi benar nggak sih kalian benar-benar kangen nggak sih sama kontennya kita? Terus komen di bawah. Enggak. Langsung kita nggak jadi comeback. Oh, emang kita mau comeback? Mau comeback dong kita. Wow, konten apa yang paling pengen kalian nonton, guys? Nah, kalau jawabannya Egi. Egi. Sama Subaton. Makanya Subaton pengen-pengen aja, cuma nggak bisa kerja. Oke, teman-teman, kalau mau makan sini. Dikit aja. Lokasinya ada di Dubai. Ah, dikit-dikit aja. Rekomendasi banget. Langsung aja search di Google Maps. Al-Fanan. Dikit nasinya harus ada dikit ya. Al-Barsha Restaurant. Iya benar ya? Iya. Oh, Al-Fanan ini ngomong-ngomong ada beberapa cabang. Tapi yang kita coba yang sini itu yang restorannya yang seafood. Oh gitu? Emang dia terkenal banget nih. Enggak. Enjoy Dubai.